kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dimasukin tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Jadi sekarang ada kalanya nih, pemirsa sekalian, kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungannya, rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah. Nah, ini makna dari kalimat La ilaha illallah.